Disaster Management Center atau DMC Dompet Duafa mengajak para donatur dan komunitas untuk memperingati Hari Relawan Sedunia melalui aktivitas simulasi kebencanaan yang bertajuk A Day as a Volunteer, Sabtu 11 Desember 2021. Pada kegiatan ini, peserta dapat merasakan langsung menjadi seorang relawan dalam satu hari yang terlibat dalam pengelolaan bencana. Nah, hari ini ada sekitar 80 orang berasal dari donatur berbagai kalangan, ada dokter, ada juga influencer, dan juga masyarakat umum yang memang mereka tertarik untuk mengikuti rafting dan juga teknik dasar penyelamatan atau water rescue, juga bagaimana survivor atau bertahan di air. Ini sedang simulasi dari para pelatih dari Disaster Management Center, bagaimana teman-teman ini mendapatkan pembekalan agar mereka bisa nanti setelah mengikuti training ini, mereka akan siap terjun ke daerah bencana apabila mereka dibutuhkan. Jadi ini pertama kalinya saya ikut Arung Jeram. Pokoknya seru. Poin intinya sebenarnya kerjasama ya. Kerjasama karena satu kapal kita nggak sendiri. Kemudian kita ikuti leader. Leadernya bilang dayung, stop. Menarik sih buat saya ya, mengikuti basah-basahan seperti ini ya, karena biasanya kita kan harus cantik-cantik, terus terjun langsung ke sungai yang seru banget dengan beberapa volunteer yang lain yang ada di sini. Hari ini kita baru saja selesai menyelesaikan satu aktivitas dalam rangkaian merayakan World Volunteer Days, yakni pelatihan kebencanaan secara spesifik water rescue. Tujuannya, kami menyelenggarakan ini adalah mengundang masyarakat umum dengan profesi apapun untuk ikut terlibat merasakan satu hari sebagai volunteer. Karena pada kesempatan ini kita mengangkat tema A Day as a Volunteer. Volunteer bisa siapa saja, bisa datang dari mana saja. Kami mengajak masyarakat untuk ikut pelatihan kebencanaan. Harapan kami semakin tersebar luas semangat volunteerisme, semangat-semangat kerelawanan dari masyarakat di Indonesia. Sehingga banyak orang yang bisa membantu dalam kondisi kebencanaan, karena relawan menjadi bagian penting dalam setiap aksi-aksi kemanusiaan. Acara dilakukan di Sungai Cisadane, Kabupaten Bogor, dan kegiatan tersebut menggunakan konsep role play peran, di mana kegiatan dasar kerelawanan untuk para donatur dan komunitas yang terlibat seperti melakukan pertolongan pertama, penyelamatan di permukaan air, dan membagikan bantuan langsung ke masyarakat di lokasi. Tim Kantor Berita KBK dan JetNews.id mewartakan.